Jadi untuk mengaktifkan saraf-saraf yang ada di seluruh tubuh. Ayo, tepuk tangan semua, yuk, pelan-pelan. Yo, satu menit dari sekarang, yo. Ayo semuanya lebih semangat lagi, yuk. Yang aktif dulu, yang keras, yo. Yo, biar semangat terus. Yuk semuanya, semangat pagi. Oke. Satu. Ayo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1. GKBU. Semangat pagi. Ada yang masih yes gitu. Musiknya, yo, jangan rintik-rintik terus. Ayo, yang semangat, berikan yang terbaik untuk teman-teman kita. Nah, hujan batu, pukul-pukul. Asik, au. Kayak mamanya semangat, kayak papanya, yo. Hujan batu, ayo, pukul-pukul terus. Asik. Hujan badai, tepuk-tepuk. Dari kepala ke bawah, yo. Dari kepala sampai ke punggung. Nah, ya sambil mendengarkan musik, Mas Didit, musik dangdut gak apa-apa. Nah, oke, seperti itu. Cukup. Oh, yang keras. Nah, pegang pundaknya. Gak apa-apa. Ayo, goyang dua jari. Iya. Pegang pundaknya, sampingnya, samping kanan semua. Oke, bisa. Yuk, bagaimana caranya adik-adik bekerja sama? Bekerja sama. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Yang penting merasakan bahwa kerjasama dan strateginya seperti apa. Silakan komunikasi kerjasama, adik-adik. Yo, yo. Sampai Toto bakal dekan orang bakal lagi jalan. Membet goyo mantena me orang bersyukuran. Oke, tetap. Empat. Ayo. Ayo, satu. Oke. Pertahankan terus. Bantu melihat aja kalau misalkan kurang kanan berarti yang di 3 menit inilah bentuk kerjasama dan kerja keras. 1, 2, 3. Kepala suku ngasih instruksi. Harus balance, harus imbang. Harus imbang. Harus imbang dan tinggi yang diminta. Kokoh dan tinggi. Kita gak tahu bentuk batu yang diambil, yang penting batu. Boleh ambil foto-foto sambil goyang-goyang. Kayak stepar semua kayaknya ibu-ibunya. Ayo. Bentuk lingkaran. Iya. Empat. Tunjukkan. Kalau udah. Mulai.
Coba aja, coba. Ya, bagus. Satu. Jangan digini. Yang paling banyak menyelamatkan, dialah the winner untuk game kali ini. Are you ready? Iya. Dilempar ya, bukan dikasihkan gini ya. Satu. Hitungan ketiga. Lempar. Dua. Oke, rebutan kelompok satu. Tiga, mulai. Lempar. Ayo, terus. Pelan. Aduh, kelompok empat masih. Ayo, pelan-pelan. Barusan mengikuti outbound bukan? Iya. Gimana, senang atau tidak? Senang. Kenapa kok senang? Ya karena bisa bermain sama teman-teman, nggak kayak seperti biasa. Oh, bisa bermain dengan teman-teman? Iya, kumpul bareng-bareng. Gimana, senang nggak dengan outboundnya? Senang. Kenapa kok senang? Soalnya itu bisa mempelajari banyak hal. Iya. Misalnya apa? Kerjasama gitu? Iya. Oh, bisa bekerja sama? Iya. Mudah-mudahan ya. Iya. Bapak sebagai orang tua dari anak-anak, ya. Gimana? Merasa senang nggak? Oh, sangat senang sekali dengan acara ini. Kenapa, Pak? Nah, karena pertama anak-anak dari Bondowoso ke Jember ini diajak naik truk. Yang pertama membuat pengalaman baru bagi mereka. Nah. Sampai di sini mereka dikenalkan tentang alam, nuansa alam dengan suasana yang begitu nyaman. Tempatnya luas, anak-anak diajak main game, berenang dan lain sebagainya. Ya, semoga program ini berjalan terus. Senang. Kenapa kok senang? Karena bersama-sama. Hah, bersama-sama? Emangnya di rumah nggak bersama-sama? Enggak. Oh. Outbound, seneng nggak? Senang. Kenapa kok senang? Seru, habis seru. Makan. Oke, namamu siapa? Fernanda. Kalau diadakan lagi mau nggak? Mau. Mau? Uh-uh. Apalagi gratisan ya? Iya. Barusan ngikuti outbound kan? Iya. Gimana? Seneng atau enggak? Seneng. Kenapa kok seneng? Seru. Nah, barusan kita ikuti kegiatan anak-anak dan kaum muda dari GKBU. Mereka barusan selesai mengadakan outbound. Mudah-mudahan kegiatan ini menginspirasi hidup mereka. Bagaimana harus bekerja sama dan saling memahami satu sama lain.